Oke, ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan reset handphone Xperia One. Di sini kita pilih dulu pengaturan dan kemudian kita hapus dulu yaitu akun Google-nya, teman-teman. Nah, di sini kita klik kemudian kita hapus. Oke, setelah kita hapus dan tidak ada akun, kemudian kita pilih lagi atau kembali ke pengaturan dan pilih di sini yaitu ini ya. Kita pilih yaitu sistem ya. Nah, di sini kita ulangi, kita pilih pengaturan kemudian kita pilih sistem. Nah, di sini kita cari sistem ya. Nah, di sini sudah kita hapus ya untuk akunnya. Nah, di sini lanjutan. Setelah pencet sistem kemudian kita pilih lanjutan. Nah, kemudian kita pilih ini ya. Setup atau setel ulang telepon, reset ke pengaturan pabrik ya. Oke. Di sini langsung kita oke di pojok kanan bawah. Nah, seperti ini. Kita reset. Nah, setelah ini kita harus tunggu sampai handphone nyala kembali atau restart ulang. Nah, di sini untuk file-filenya ataupun data-datanya kita backup dulu ya sebelum kita reset seperti ini. Nah, seperti ini untuk backup atau reset yang lebih aman ya. Jadi kita harus hapus dulu ya untuk apanya, akun Google-nya seperti ini. Kita pilih Indonesia. Nah, kemudian kita mulai. Kita centang keduanya, kemudian kita pilih lewati aja. Kita pilih di sini tanpa jaringan. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke guys, seperti ini untuk cara reset atau hard reset handphone yaitu Sony Xperia Xperia One ya, Xperia 1 ya, seri baru ya ini ya teman-teman. Untuk seri yang lain kemungkinan sama ya untuk Xperia. Nah, seperti ini kita mulai dan selanjutnya sudah bisa kita gunakan handphone kembali normal. Nah, seperti ini untuk tutorialnya atau sedikit penjelasan saja, semoga bermanfaat. Dari saya cukupkan sekian ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Tonton terus video-video saya ini sampai selesai ya, atau bisa lanjut ke video berikutnya. Oke, dari saya terima kasih sudah menonton video ini.